pas mau lebaran pengen ketemu, baru sekarang ketemu gitu loh. Berarti siap ya? Apapun keputusannya? Apapun keputusannya saya sudah siap, sabar. Kalau yang penting saya sudah minta maaf. Saya sudah mengakui emang saya salah. Kalau air matanya keluar nanti Yati, malu. Eh Yati, turun. Beskis. Hasil dari mediasi di dalam dengan Haji Faisal seperti apa? Ya, alhamdulillah sih pertemuan kita sudah bisa ketemu dengan Pak Haji, karena memang perjuangan ini sangat benar-benar susah banget gitu kan, mau ketemu Pak Haji, jadi ketemu ya benar-benar alhamdulillah. Dan sih saya sudah minta maaf sama Pak Haji dan keluarga besarnya, sama peserta Pak Haji juga. Beliau orang-orang baik. Gimana Pak hasil dari mediasi? Hasilnya tunggu aja nanti ya. Yang jelas saya sudah minta maaf dan kebohongan yang paling dalam. Masalah di terima kitanya kan itu urusan Pak Haji juga ya, sama keluarga besarnya. Apa aja tadi Pak Haji? Pak Haji jawabannya seperti apa ketika apa aja tadi? Tiara tadi dibilang kalau Haji Faisal tolak damai dan akan lanjut ke pengadilan. Tanggapannya gimana? Iya, kita serahkan aja itu nanti. Gimana Kak Tiara? Tapi tadi disampaikan langsung nggak dari Pak Haji dia nggak mau berdamai. Cuma itu kan urusan kepolisian kalau masalah itu. Tapi berarti siap lanjut ke pengadilan nggak Kak Tiara? Kenapa? Siap lanjut ke pengadilan nggak? Kak Tiara, kamera di ya nggak tahu kita kedepannya seperti apa kan, kita belum tahu yang diminta dari sana apa-apanya belum tahu ya. Cuman saya udah mempersiapkan semuanya, tolong udah legowo semuanya, apapun yang terjadi saya akan apa aja kesiapannya Mbak Tiara, apa aja kesiapannya sudah disiapkan, mental udah jelas ya. Ya kita kan harus sehat, kalau saya sakit gimana? Keluarga sendiri gimana Pak? Keluarga ya masih sedih lah ya, itu kita ada kasus seperti ini karena kan sebelumnya kita nggak pernah ada kasus. Nyangka nggak mbak akan jadi seperti ini? Nyangka nggak mbak akan sampai ke pengadilan? Iya, nggak nyangka banget, makanya itulah yang bikin saya. Tapi nggak apa-apa, semuanya kita ambil hikmahnya, ini suatu pelajaran juga untuk saya. Awas. Udah pada makan belum ya? Berarti siap pasang badan dong ya? Berarti siap pasang badan dong mbak ya? Oh iya. Kalau ini lanjut Pak Dodi lepas tangan nih katanya. Nah, Pak Dodi lepas tangan juga. Pak Dodi siap jadi saksi kok. Oh, siap jadi saksi. Salah masuk nih.